Ini untuk yang warna biru cukup Rp50.000 ya. Oh, ini jambulnya udah kelihatan nih, jantan nih. Jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat sahabat Kicemania, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Raffi Kicau berada lagi ya di PB Pramuka. Dan ini tepatnya di parkiran motor ya, ini di pinggir jalan ya. Ini ada rumah makan Padang Gumanti ya. Kali ini mau mencoba mereview ke kios Bang Singgi Saputra ya. Untuk petunjuk arahnya kita masuk dari gang ini ya. Oke, kita lurus aja untuk petunjuk arahnya. Nanti kita belok ke kiri. Ini kita sudah sampai di kios Bang Singgi Saputra ya. Kita bisa lihat untuk sahabat Kicemania yang lagi pantau ya. Ini cukup ramai ya untuk kondisi sore ini ya. Oke, sebelum review Raffi Kicau mohon dukungannya buat sahabat Kicemania yang belum tekan tombol subscribe. Raffi Kicau mohon dukungannya untuk dipadamkan tombol subscribe-nya. Matur suwun. Semoga sahabat Kicemania semua panjang umur sehat selalu, dimudahkan segala aktivitasnya dan dilancarkan semua usahanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mau tanya langsung ya. Assalamualaikum Mas Bro. Gimana kabarnya nih untuk hari ini? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini Raffi Kicau izin berkunjung lagi ya. Ini yang stok baru yang ada apa aja nih Mas? Burungnya Mas? Stok baru kenari gacoran. Kenari gacoran. Gala kebu. Gala kebu. Seperti biasa. Seperti biasa ya. Ini banyak sekali untuk stok burungnya ya. Oke, ini infonya Mas. Ini yang sahabat Kicau mana yang nggak bisa merapat Mas? Bisa kirim-kirim Mas? Yang nggak bisa merapat bisa kirim-kirim ke Jabodetabek bisa ya. Kalau di luaran Jabodetabek biasanya kita sistemnya video call dulu. Kalau cocok biasanya transfer terus barang baru kirim. Oke, ini untuk ongkir ditanggung pembeli Mas ya. Ongkir masalah tanggung pembeli Mas. Oke, ini jam operasional Mas, jam berapa nih Mas? Jam operasional dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 sore ya. Ini lebih jelasnya saya pantau langsung aja Mas ya. Moga-moga Mas. Oke, ini terpantau untuk sore ini ramai sekali ya untuk pengunjung di kios Bang Singgi Saputra ya. Oke, ini untuk yang pertama kali kita review ada kenari F1 ya. Ini yang umur 2 bulanan. Untuk penampilan bulunya cakep-cakep sekali ya. Bodinya body big nih ya. Untuk kenari F1 ya. Ini harganya berapa Mas? Kenari Evan 250 ya. Cukup Rp250.000 ya untuk kenari Evannya yang umur 2 bulanan ya. Mulus-mulus sekali. Oke, ini juga tersedia ya untuk burung AF supernya ya. Ini yang umur 2 bulan juga ya. Mulus-mulus untuk penampilan burungnya ya. Untuk kenari AF supernya yang umur 2 bulan untuk harganya cukup Rp175.000 ya. Cukup murah sekali untuk kenari AF super yang 2 bulan ya. Rp175.000. Oke, yang selanjutnya ini ada burung lakbet ya. Ini stoknya ambiar ya, luar biasa untuk stoknya. Untuk di kios Bang Singgi Saputra nih, stoknya untuk lakbet luar biasa ya. Oke, untuk yang josannya ini cukup Rp40.000 ya.
Ini untuk yang warna biru cukup Rp50.000 ya. Stok benar-benar full ini. Silakan dipantau langsung untuk di kios Bang Simi Saputra ya. Di lantai dasar gedung lama ya, Matraman Jakarta Timur. Atau yang nggak bisa merapat bisa hilu-hilu ya, nanti kontaknya saya sertakan di video dan di deskripsi ya. Oke, dia juga ready untuk burung kenari ini yang loper jantannya ya. Ini stoknya juga luar biasa ya. Untuk kenari lopernya ya. Oke, pira mas ya. Kenari lopernya berapa? 125.000 ya. Ini stoknya juga ambiar ya, limpah ya. Ini sampai ujung nih. Ini? Nah ini, yang ini juga sama harganya? Sama. Nah, kalau yang warna gelap masih ini? Ambiar membanjiri Jakarta. Nah ini yang warna gelap? 80.000. Cukup 80.000 ya. Ini yang warna gelapnya untuk kenarinya cukup Rp80.000 ya. Cukup terjangkau ya untuk harga kenari lopernya. Nah, ini yang warna gelap Rp80.000 ya. Oke, ini juga ready untuk burung kenari ini ya, warna putih ya. Ini mulus-mulus penampilan burungnya untuk yang warna putih ya. Ini harganya berapa mas? Rp150.000 ya. Untuk kenari lopernya yang warna putih Rp150.000. Oke, ini juga ready untuk burung parkitnya ya. Ini parkitnya cakep-cakep sekali untuk warnanya ya. Burung parkitnya stok juga melimpah nih. Untuk harganya sendiri Rp50.000 ya. Untuk sepasang berarti Rp100.000 untuk burung parkitnya ya. Cakep-cakep sekali. Cukup Rp100.000 sepasangnya. Nah ini juga ready untuk terucuk kebunnya ya. Ini yang lagi dicari kicau mania nih, terucuk kebu, ini yang body big ya. Nah ini untuk di kios Bang Singgi Saputra ini penghabisan cukup Rp30.000 ya. Untuk terucuk kebunnya cukup Rp30.000. Mulus-mulus untuk burungnya ya. Oke, ini juga ready untuk burung kaso-kasonya ya. Nah, ini penampilan burungnya untuk kaso-kaso cukup Rp30.000. Sama mas. Nah, ini contoh burung kaso-kasonya ya. Cukup Rp30.000. Nah, ini stoknya yang lagi melimpah nih ya. Ini baru datang tadi ya. Ini kenari loper gacoran ya. Gacoran banyak sekali ini stoknya nih. Dari ujung ke ujung nih, di atas juga ini kenari loper gacoran ya. Kita bisa lihat penampilannya. Banyak sekali stoknya. Untuk kenari loper yang gacoran. Ini berapa mas harganya mas? Rp325.000 ya. Ini stoknya benar-benar full nih. Sampai ke ujung ya. Silakan buat sahabat kicau mania yang mencari kenari loper gacoran ya. Untuk di kios Bang Singgi Saputra. Atau yang mau hilu-hilu nanti kontaknya saya sertakan di video dan di deskripsi. Oke, ini juga ready untuk burung kenari yang warna putihnya ya. Ini penampilan burungnya mulus-mulus ya. Untuk kenari yang warna putihnya cukup Rp150.000. Oke, ini juga ready untuk burung jala kebunnya. Ini stoknya luber ya, sampai ke ujung. Jala kebunnya ya, luar biasa stoknya.
Rafi. Untuk harganya cukup Rp45.000 dan untuk yang mata putih Rp50.000 ya. Itu yang mata putih ya. Rp50.000 untuk yang mata putih. Rp45.000 untuk yang jalak kebunnya yang biasa ya, yang bukan mata putih. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada perkutut lokalnya ya. Mulus-mulus sekali untuk penampilan perkutut lokalnya. Untuk harganya Rp20.000 untuk perkutut lokalnya. Ini juga ready untuk pentet jatimnya ya. Ini untuk stok aman ya, untuk pentet jatimnya. Ini yang bondol berapa nih Mas Bro nih? Rp75.000 ya. Untuk pentet jatimnya Rp75.000. Oke, ini juga ready untuk burung perenjak atasnya ya. Ini penampilan burung perenjak atasnya. Untuk stoknya juga aman, ini untuk di kios Bang Sigi Saputra. Untuk harganya cukup Rp25.000 ya. Mulus-mulus ini untuk perenjak atasnya. Stok banyak sekali ya perenjak atasnya. Dari ujung ke ujung ini stoknya nih. Cukup Rp25.000 ya. Oke, ini juga ready untuk burung ledekan Gunung Sumateranya ya. Ini penampilan burungnya untuk ledekan Gunung Sumateranya ya. Untuk harganya untuk ledekan Gunung Sumateranya Rp225.000 ya. Ini juga ready untuk burung Sri Gunting yang abu-abu nih. Ini Sri Gunting abu-abunya ya. Untuk penampilan burungnya Sri Gunting abu-abunya. Ini berapa nih Mas? Rp125.000 ya. Nah, ini yang selanjutnya ada burung beranjangan jatim ya. Ini mulus-mulus untuk penampilan beranjangan jatimnya. Stoknya juga luar biasa nih untuk beranjangan jatimnya. Banyak sekali. Stoknya banyak dari ujung ke ujung ya untuk beranjangan jatimnya. Untuk harganya cukup Rp150.000 ya untuk beranjangan jatimnya. Ini juga ready untuk burung ciponya ya. Ini penampilan burungnya untuk ciponya. Ini berapa nih Mas? Rp12.000. Rp15.000 ya. Rp15.000. Nah, ini untuk penampilan beranjangan jatimnya ya. Jambul Mas ya? Jambul. Jamin lagi ini. Oh, jamin jantan kali ini ya. Oh, ini jambulnya udah kelihatan nih, jantan ini. Jantan. Oke, ini juga ready untuk burung mantenannya ya. Ini penampilan burungnya untuk burung mantenannya. Untuk harganya cukup Rp15.000. Cukup Rp15.000 ya untuk burung mantenannya.
ini untuk stoknya ya. Ini juga ready untuk burung jalak suretnya ya, yang masih anakan. Untuk stok terbatas ya, tinggal beberapa ekor nih. Untuk harganya cukup Rp250.000. Oke, cukup sekian dulu review saya ya untuk di kios Bang Singgi Saputra. Terima kasih buat sahabat Kicomania yang sudah menonton dan mendukung saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.